yang suami tu sibuk kerja, lepas tu cari duit, tiba-tiba isteri dia melahirkan anak, dah berapa orang, dah tiga orang, baru tahu yang tiga-tiga anak tu bukan anak dia. Loh. Ha, dengar tak cerita tu? Tahu tak komen orang perempuan apa? Mesti ada sebab. Nak kau bayangkan tu? Perempuan takkan tiba-tiba jadi macam ni. Mesti dah hal jantan ni. Aduh. Apa hal ni? Ui, kalau jadi hakim mampus kita weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat, selalu bahagia, dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Kali ini kita akan reaksi Ustaz Syamsul Debat lagi guys ya. Raya terkejut katanya guys. Saya tak tahu apa ini guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Itu tak betul. Malaikat tulis ni macam-macam kau dapat. Macam mana lah kau kata kau tak dapat? Contoh malam tadi tidur terlelap kan, tak sampai minta panjang umur. Pagi tadi boleh bangun sahur lagi. Tak ada siapa pun kecewa bangun pagi tadi. Kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Kan? Itu contoh lah. Contoh yang paling kecil sekali kan. Itu kan. Lepas tu dapat kita ni. Diam tak diam kan. Diam tak diam. Kita dah sampai ke pertengahan Ramadan. Bak kata orang PD tu at the middle. Oh, macam tu lah kan. Sebut tengah ni tak faham, middle ah, okey faham dah kan. Nah. Jadi maknanya kita dah dekat-dekat dah ni. Minggu depan dengan seminggu je lagi. Dah ada orang dah mula menghitung hari. Percaturan ni macam mana nak mujuk laki yang balik ke kampung mana. Dah mula dah percaturan ni, perbincangan yang masih lagi belum selesai. Malam raya nak gorak ke, dua hari sebelum nak gorak ke. Dah mula dah fikir. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kan, kalau kita tengok semalam, kan semalam ni kita tengok, eh macam baru apa ya kan. Dah tiba-tiba dah sampai 15, 16. Sekarang ni 17 Ramadan. Eh kejap betul. Kan tarawih tiba-tiba dah kunut dah malam tadi. Eh gitu. Betul kan? Banget. Jadi macam mana tu kan. Macam baru semalam budak-budak sekolah rendah. Saya bagi analogi budak-budak sekolah rendah. Dia tengok jam tu tak bergerak lah, ambil betul buku ni. Bilalah nak buka, lambat lagi ke ma? Dia tanya. Sebab budak-budak tak ada kerja lain. Dia fikir nak makan ya. Dia tak ada tanggungjawab besar. Dia tak ada apa. Alah, bilalah boleh makan. Kerja buka peti ais, sojukkan muka. Kan, kita dulu kan macam tu. Lepas tu cari, dulu cari simen, letak bantal. Dah panih kan, terbalikkan bantal tu. Kan, macam tu. Bila masuk sekolah menengah, waktu dah ada kengkawan, dah mula pandai berkawan, dah ada BFF, best friend forever. Kan? Weh. Masa tu dah mula rasa lah, kejap dah buka kan. Tapi lambik enak ayo tu. Lambik betul raya. Dia kira hari ni dah 29 hari lagi, 20 hari lagi dia kira. Tapi macam kita sekarang yang ada dalam dewan ni, macam baru semalam je raya. Ayat tu macam baru semalam raya. Malahan macam baru lagi yang raya terkejut tu kan. Kita pun bantai beraya, togak-togak batang lemang tu isi tak ada. Sebab tak sampai bakar kan. Tak sampai isi, tak sampai bakar, tiba-tiba pula raya kan. Masa umum yang terkejut tu, saya kat KL buka puasa. Oh. Kan, dengan family buka puasa kat KL. Dalam perjalanan balik, kawan-kawan telefon. Eh, kau tahu tak besok raya? Tahu, cik, baik-baik kabur kan. Tahu tak raya? Tahu, kata. Itulah, gila betul lah, tiba-tiba raya. Alah, dah agak dah, cik, cakap tu. Lotak telefon, pocut, mampu, dah raya dah besok ni. Tentu lah kan, cover line. Tentu lah. Jadi, kalau kita rasa macam baru je lagi raya, tiba dah puasa balik. Masa tu cepat berlalu, maknanya apa? Maknanya nak mati, macam tu je. Dokek dah nak mati. Pagi tadi saya ceramah dekat MBPJ, tajuk dia apa? Ramadanku yang terakhir. Tajuk dia. Saya kata biasa tempat lain, saya khabar. Andai ku tahu ini Ramadan yang terakhir. Okay, kalau kau punya tajuk Ramadan terakhir, ni confirm dah ni, khabar. Saya kata tu. Tengok. Kan dah dipandang sama dia, siapa buat tajuk ni kata. Kan, tak adalah, ialah kita tak tahu kan. Sebenarnya ingat mati dapat pahala. Kan, ingat mati dapat pahala. Yang tak boleh minta mati. Ingat mati tak ada masalah. Yang tak boleh minta mati. Nabi kata orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Macam tu.
Kan? Tapi kalau dia rasa walaupun kita sakit sangat, jangan minta mati. Betul. Ya Allah, kau cabutlah nyawa aku, Allah tak tahan ni, Allah matilah capek. Azab elah, dulu kau yang minta panjang umur. Kan? Satu sebab, lain kali kalau nak minta panjang umur, kau nak lapik. Saya selalu ajar, minta panjang umur, lapik sikit. Ya Allah, jika ada kebaikannya, kau panjangkanlah umur aku. Jika ada keberkatannya, kau murahkanlah rezeki aku. Macam tu kita minta. Kalau orang birthday pun, saya wish macam tu lah. Selamat hari ulang tahun kelahiran, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Panjang umur nyusahkan orang, apa? Kau yang minta panjang umur, betul tak kan? Panjang umur boleh berbakti lagi. Bila panjang umur, orang masih pilih dia untuk bersama-sama dengan masjid, dengan surau, dengan persatuan penduduk. Ada je idea tu orang nak pakai. Tak betulah. Kan? Itulah cerita. Kan? Itu sebab kita pilih tajuk ni, keberkatan rezeki. Nak cari berkat. Jadi kalau kita tengok kan, hari ini apa beberapa perkataan? Akhlak, berasal perkataan al-akhlaku, kata jamak perkataan al-khuluku, berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, ada kebiasaan, malahan bererti agama itu sendiri. Etika pula, dia boleh perkataan Greek, ethos, semua maksud sifat, karakter, sikap, adab yang menentukan tingkah laku. Semua ni kena bagi tu definisi siap-siap. Ya? Amanah pula, menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu lebih daripada haknya, dan tidak mengurangi hak lain. Sebab benda ni semua ada kaitan. Contoh, tak ikut etika, macam mana nak berkat? Etika tu dah tentu dah, mesti kerja mesti macam-macam ni. Jangan kita potong queue, jangan kita ini, jangan kita apa, jangan kita tipu, jangan apa semua. Semua ada berkaitan. So kalau tak, memang tak berkat. Contoh amanah, kalau kita tak amanah, pecah amanah, tentulah tak berkat. Sebab Nabi sebut, la imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Tanggungjawab pula adalah merupakan kewajipan yang dipikul oleh seseorang dan segala yang wajib ditanggung. Sahsiah pula bermakna pribadi, personality. Manakala ikhlas pula, menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat dari sudut bahasa, ikhlas bermaksud meninggalkan riak apabila melakukan ketaatan. Terus istilah membersihkan hati daripada bercampur dengan sesuatu yang memudahkan kesuciannya. Paling sana, baik-baik jangan riak, itu saja. Kan? Kadang-kadang kita kena faham, buat satu perkara jangan harapkan balasan. Wa imma, boleh tak contoh? Buat satu jangan harapkan balasan, boleh tak agak? Boleh ke tak? Buat sesuatu tak harapkan balasan, boleh tak? Tak boleh, mana boleh? Tak boleh. Takkan pahala pun kau tak nak? Tahu tak apa. Itulah, doreh lah, sabar. Kan? Maknanya kita memang tak mengharapkan balasan. Wa imma, kalau ikut maksud ikhlas tu, buat sesuatu tak harapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Itulah. Tapi so, orang kita polik sikit. Aku tolong dia ikhlas. Kita mengasih pun tidak. Tak ikhlas lah. Macam tu tak ikhlas tu. Betul. Panik-panik aku tolong. Sikit pun terima kasih kat kau. Tak ada. Ya Allah. Teruk betul perangai. Tak, sebenarnya tak, tak betul. Kalau kita ingat zaman dulu-dulu, mak-mak kita bila kenduri, ada orang datang, dia tolong-tolong kan. Terima kasihlah kau tolong aku ni, aku tidak tahu. Kau ngada lah kau, tak ada benda pun, sikit aja ni. Kena marah pula terima kasih. Betul, betul. Kalau kita ingat orang dulu-dulu, nampak tak? Sebab pada dia tak ada benda. Sebab kalau kat rumah dia pun, kat rumah dia pun dia akan buat benda yang sama. Nampak tak? Dia fikir macam tu. Itu sebab orang sekarang ni pelik sikit. Orang sekarang pelik sikit. Semua fikirkan reward, 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 reward. Sedangkan Nabi dah sebut, tangan yang memberi lebih baik pada tangan yang menerima. Memberi lebih baik menerima. Tetapi maksud ganjaran saya kata tadi, kita buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan hanyalah pengiktirafan daripada Allah sahaja. Settle, itu maksud ikhlas. Jadi macam itulah, dalam rumah tangga pun macam tu. Memberi lebih baik pada menerima. Kita sampai bila pun orang lelaki takkan dapat memuaskan hati orang perempuan. Buatlah sekadar apa yang kita mampu. Sebab perempuan ni dia lain kaedah. Kalau dia nak A, makna dia nak B. Macam mana tu? Kalau faham tu, makna dia memang sangat faham. Dan kalau dia kata faham, kau kena faham maksudnya tu, dia tak faham. Macam itulah, kalau dia kata nak A, dia nak B. Kalau nak B, nak A. Maka
disebabkan kebengapan ciptaan lelaki itu, kan? Kita kenalah akur, kan? Kenalah akur. Ha. Kalau saya kata ni, makna saya nak ni. Ha, bayangkan tak ayat itu. Ha. Saya kadang tengok orang perempuan ni, dia kalau marah kan, bahaya betul. Nak-nak pula dalam media sosial. Ha. Kalau dia komen tak ada betul yang elok. Kalau isu artis bercerai, mulalah jantan tak guna, mati lagi baik. Bersabarlah isteri, bersabarlah wahai isteri, insyaAllah Tuhan nak bagi terbaik untuk kamu. Lepas tu ceritalah lelaki terkahwin. Nah, itulah lelaki, tak cukup seorang, mampu lagi baik seorang tu pula. Kalau lelaki macam itulah, nah, kau ingat kau bagus sangat, ha, happy je kau, ya. Setelah kau merosakkan rumah tangga, rumah tangga kau sendiri. La ilaha illallah. Tahu lelaki tu kan, masalah lelaki orang tu buat hal. Kenapa kita yang kena? Ha, contoh-contohlah kan. Ha, contoh orang lelaki kan. Tiba-tiba keluar pula pasal lelaki curang. Wuh, lelaki ni curang macam tu lah. Lelaki susah nak cik, lelaki setia hari ni. Aduh. Tiba-tiba keluar dekat Radio Suria ke dia apa kata. Yang suami tu sibuk kerja. Lepas tu cari-cari duit. Tiba-tiba isteri dia melahirkan anak, dah berapa orang, dah tiga orang. Baru tahu yang tiga-tiga anak tu bukan anak dia. Loh. Ha, dengar tak cerita tu? Ui. Tahu tak komen orang perempuan apa? Mesti ada sebab. Nak kau bayangkan tu? Perempuan takkan tiba-tiba jadi macam ni. Mesti dah hal jantan ni. Aduh. Apa hal ni? Ui, kalau jadi hakim, mampus kita weh. Ha, itulah cerita kan. Ha, tak ni, ni saya dah check dah benda tu berlaku dekat tempat lain lah, bukan di Negeri Sembilan lah, di tempat lain. Macam itulah. Jadi makna kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni cerita ikhlas tadi lah. Makna mengharapkan pengiktirafan Allah SWT, bukannya pengiktirafan manusia. Kita contohnya minta-minta lah Puan Hazli nampak kerja aku, dapat aku naik pangkat, percayalah kita akan kecewa. Sebab Puan Hazli juga adalah merupakan manusia. Dia sendiri pun nak naik pangkat pun nunggu orang. Nampak tak? Betul tak? Ya. Dah berapa lama dah Puan Hazlin kat sini? Setahun baru. Sebelum ni mana? UPEN. Nampak tak? Nampak? Dia kejap dah tugasnya. Dia tak lama tu. Pada 2-3 tahun dah atasnya pula. Ha, berlumbur-lumbur pangkat ni ikut. Contohlah. Joki kan? Jadi tu saya kata tadi, kita pun pengiktirafan manusia ni. Sebab apa? Manusia ni memang akan, orang kata, terbatas penilaian dia. Itu je. Minta-minta lah. Tapi kalau kita cakap, ya Allah, berikanlah aku kenaikan pangkat, ya Allah. Berikanlah aku satu kedudukan yang terbaik dalam kerja aku, ya Allah. Aku nak, ya Allah. Minta dengan Allah. So, kalau tak dapat, kita nak marah Allah, tak ada. Kita cakap, agak belum lagi kot. Belum joki ke, eh. Macam tu, ya. Kan Tuhan dah tulis, saya tak ada kerja. Saya sampai sekarang tak ada kerja. Tu yang ceramah tu. Alhamdulillah macam tu. Kan? Tak adalah. Tak, maksudnya Tuhan dah tentukan untuk kita. Dah tentukan untuk kita. Dulu jangan lupa, kita kadang-kadang marah. Kenapa? Kau tengoklah anugerah khidmat cemerlang. Kita marah pasal anugerah perkhidmatan cemerlang APC. Kau tengoklah Puan Hazlin. Pah dia-dia, pah dia-dia. Kita ni apa weh? Nampak? Itu sebab kau tak dapat, sebab kau cakap macam tu. Nampak tak? Sedangkan kalau boleh lah, kita nak okay, anugerah khidmat cemerlang dengan ni kita berikan kepada semua. Semua dapat. Kita pun tak tahu special ke aku ni. Tak ada, semua dapat. Macam mana? So maknanya kata, kalau kita tak dapat, adakah apa? Aku memang, aku kerja kat sini, apa pun tak dapat. Nak-nak pula selagi mana Hazlin tu jadi bos tu. Contoh kan. Contoh hayat macam tu. Kita menyalahkan manusia buat apa? Macam saya kata tadi, kebergantungan kepada manusia kita akan kecewa. Minta-minta, nah, aku harap-harap sangat suami aku ni setia. Kita akan kecewa. Tapi ya Allah, jagakan suamiku untukku, ya Allah. Macam tu cara ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys, kita mengaji bersama Ustaz Syausul Debat ya guys. Ya macam itulah, sebelum ni kita memang cakap-cakap juga bahasanya cepat sangat ya guys ya. Ramadan kali ini berlalu ya guys, tak terasa macam tu. Ah, jauh lagi dah raya, sekarang dah
berapa hari daripada raya ni kan. Allahu Akbar, dah satu minggu raya pun. Tapi kalau kat Malaysia, satu bulan raya, terbaik memang. Okey, itu dulu videonya guys. Terima kasih, semoga bermanfaat, menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, assalamualaikum.